Pemirsa, Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep kembali membuat heboh setelah sebelumnya mengenakan pakaian bertuliskan Anak Mulyono. Kini Kaisang berkelakar akan memberikan hadiah jet pribadi kepada kader PSI. Ada tadi saya sudah bilang hadiahnya mahal, hadiahnya mewah, mintanya sepeda. Padahal saya tadi mau kasih private jet. Kelakar ini disampaikan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep di depan kader PSI. Hadiah akan diberikan sebagai penyemangat kadernya untuk menangkan pasangan Ridwan Kamil Suswono. Usai acara, Kaisang bungkam saat ditanya terkait jet pribadi. Mas, terkait dengan jet pribadi bagaimana, Mas? Kaisang pun langsung meninggalkan lokasi acara dengan menggunakan mobil pribadinya. Sebelumnya, Kaisang Pangarep ramai menjadi perbincangan publik. Kaisang diduga terima gratifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Kaisang pun mendatangi gedung KPK pada 17 September 2024 lalu untuk mengklarifikasi fasilitas jet pribadi mewah yang digunakannya ke Amerika Serikat. Ketua Umum PSI ini menyebut dirinya hanya menebeng jet pribadi milik temannya. Hingga kini, KPK masih menyelidiki bukti-bukti terkait dugaan gratifikasi yang melibatkan putra bungsu Presiden Jokowi. Tim Liputan, iNews, melaporkan.